Oke, Tama Lovers, jadi ini yaitu alat-alat untuk apa ya, proses kembalinya starternya pada mobil ini, guys. 1 2 3 go. Guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng channel kami dan dukung terus Bengkel Tomo supaya segera dapat 500 subscriber. Dan satu hal lagi, jangan lupa di like share ke semua sosial media kalian, karena konten di channel ini akan memberikan manfaat bagi ke semua orang. Oke, Tomo Lovers, jumpa lagi di channel YouTube Bengkel Tomo Probolinggo. Kali ini kita kedatangan mobil Santa Fe, guys. Dia berwarna merah marun di belakang mobilnya, dan dia itu berkeluhan bahwa kalau di starter itu lama, guys, lama hidupnya. Jadi itu mau diapakan Ica juga nggak tahu, diperbaiki bagaimana Ica juga nggak tahu. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan skip dulu videonya. Oke, okay? Oke, Tama Lovers, jadi ini yaitu alat-alat untuk apa ya, proses kembalinya starternya pada mobil ini, guys. Dan ya, kemungkinan bisa hidup kembali, maksudnya ya bisa set gitu. Dan ini alatnya, guys, sangat canggih kan. Bengkel lainnya itu masih belum secanggih ini. Oke, Tama Lovers, jadi mobil Santa Fe ini sudah bisa nyala kembali setelah dilakukannya penyekenan pada mobil ini penyekenannya itu oleh Bapak Bang J dari Bengkel Tomo Probolinggo. Jadi tunggu apa lagi, buruan ke Bengkel Tomo Probolinggo ya. Oke, dadah. Oke, Tama Lovers, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bengkel Tomo Probolinggo. Dan jangan lupa juga kunjungi kami di Bengkel Tomo Probolinggo, Bengkel Kenzo Probolinggo, Tomo Haris Mobil di Gedang Sari Surabaya, dan Tomo Garda Motor di Kutoarjo Jawa Tengah. Jangan lupa juga untuk unduh aplikasi GoTomo.
urusan perawatan mobil Anda. Oke, dadah.